Satu mobil terbakar di SPBU Bato asap hitam mengepul. Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022 pukul 19.16. Musibah kebakaran terjadi di SPBU Bato, Kota Banda Aceh, Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 sore. Satu unit mobil yang belum diketahui pemiliknya, terbakar saat berada di SPBU tersebut. Dalam video yang diterima Serambi.com, terlihat api membakar mobil itu. Satu mobil terbakar di SPBU Bato, terdengar ledakan, asap hitam mengepul. Asap abu-abu pekat juga mengepul dan membumbung tinggi. Terdengar ledakan yang membuat warga di lokasi terkejut. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Belum diketahui juga jenis mobil dan pemiliknya. Dalam video, mobil yang terbakar itu berlokasi tidak jauh dari selang pengisian bahan bakar, atau dekat dengan bangunan galeri ATM.